Pengoptimalan pariwisata berbasis lingkungan di wilayah ibu kota Nusantara atau IKN dan Kalimantan Timur melibatkan komunitas pencinta lingkungan setempat agar tetap mengedepankan kearifan lokal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Rabu 1 Mei di Balikpapan mengatakan wisata berbasis lingkungan atau ekowisata harus menjadi andalan dalam pengembangan destinasi di wilayah IKN dan Kaltim. Saat bertemu sejumlah komunitas pencinta lingkungan dan pelaku ekonomi kreatif di Kaltim itu, Menparekraf menilai potensi wisata alam. Salah satunya kawasan hutan mangrove di Kaltim bisa menjadi destinasi unggulan sebagai pilihan kunjungan di wilayah Ibu Kota Baru. Objek wisata mangrove dapat disinergikan dengan beberapa aktivitas yang mendukung penurunan emisi karbon seperti penanaman pohon dan restorasi kawasan pesisir. Dengan uh, menyediakan paket wisata karbon offset ini untuk yang datang ke IKN kita bisa uh, ajak untuk menanam mangrove, uh, merestorasi terumbu karang mungkin di uh, Derawan atau Pulau Ratu sehingga nanti bahwa emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan baik pariwisata maupun kegiatan pembangunan khususnya IKN ini bisa direduksi dan bisa di offset oleh kegiatan-kegiatan wisata yang ramah lingkungan. Konsep ekowisata dinilai sesuai dengan prinsip pembangunan IKN yang mengusung kota hutan berkelanjutan atau sustainable forest city. Komunitas lokal yang terlibat dalam pengembangan pariwisata juga dapat memperkaya karifan lokal dan menjaga nilai-nilai tradisional yang ada di ibu kota Nusantara. Dari Palikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.